Hubungan Rizky Billar dengan Lesti Kejora sudah sampai tahap ke jenjang yang lebih serius. Bahkan menurut kabar beredar bahwa pernikahan Lesti Kejora dengan Rizky Billar akan terjadi pada waktu yang dekat. Keseriusan Rizky Billar dengan Lesti Kejora telah mematahkan isu hubungan mereka yang diduga gimmick atau settingan. Semakin mendekat ke tanggal pernikahan, Rizky Billar dan Lesti Kejora tiba-tiba ada yang membuat calon istri kesal. Diketahui, Rizky Billar genit memandangi wanita lain meskipun dia berada di hadapan Lesti Kejora. Lesti Kejora yang mengetahuinya sontak nampak kesal pada sang calon suami Rizky Billar. Momen itu sempat terekam dalam channel YouTube Indosiar yang mana Rizky Billar dan Lesti Kejora menjadi bintang tamu di acara Talk Show. Saat itu, Tukul dan Maria Fania yang menjadi host acara tersebut menyaksikan langsung mata Rizky Billar yang jelalatan. "Billar, lihat lo," ucap Maria Fania mengadu pada Lesti Kejora. Rizky Billar saat itu kepergok melihat wanita yang tengah bergoyang di hadapannya. Lesti Kejora yang menyaksikan Rizky Billar jelalatan di hadapannya pun sontak terdiam kesal. "Sok-sok, silakan puas-puasin aja dulu," ujar Lesti Kejora. Rizky Billar pun menyetujui dengan apa yang dipaparkan oleh Lesti. "Ya, masa riset ditolak," ungkap Rizky Billar. Lesti Kejora dan Rizky Billar sudah melakukan prosesi lamaran sebagai tanda keseriusan hubungan keduanya. Seperti yang sudah diketahui bersama, dan dalam waktu dekat akan segera dilangsungkan prosesi akad dan resepsi pernikahan dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.